아무리 그래도 어머니잖아. 그 돈이 내가 어떻게 모은 돈인 줄 알아? 갖다 맡기던 날 밤새 목표생활 우리 아빠는 그 말씀 믿지 않으시고 난 더 이상 그 여자 때문에 울 일도 없고 이분한가 도망칠 뻔했어. 내가 왜 내 돈을 잘 알지도 못하는 술집마당한테 갖다 바쳐야 돼? 용서가 뭐 그렇게 힘들어? 무슨 말이야? 그만해. 네가 뭔데 잘 알지도 못하는 여자 도와주려고 그래? 여기서 올 때까지 있다가 가. 내가 뭐 한두 번 속아봤는 줄 알아? 딱 그냥 여기 해버린다. 어? 도와주셔야지 마. 아이고 정말. 달라 세가 몰라이 아쿠 북한 크리스타얀티 Ini suruh nyanyi terus, tidak dibayar juga. Sudah, mulai saja. San. Siapa ya? San, San. Sih, siapa sih? Hey, who? Anybody home? Password? Password? Cen-cen cantik, Parwoto Cuka. Oh, Mas Parwoto. Tunggu, Mas. Sek. Hei, rasa ngeblur rambut. Sebentar. Kan pengen cantik. Bentar dulu ya. Ya. Wah, ini iki. Cocok. Ngapel. Suasana mendukung. Nganggu dandan. Siti mewah. Siti mewah. Cen-cen cantik. Parwoto juga. Siti mewah. Mas Par. Duh, kok elek? Cantik ini dibilang elek. Lu katanya mau dandan. Ini udah pol ya. Ah kok dasteran? Ya gini cantiknya. Wow. Kamu gak suka? Ya udah pulang aja. Enggak bercanda. Wih, sengkitip. Iki di gelembui yo, ramasuk. Kamu apa kabar? Selempangmu kok gak dipakai? Apa sih? Cuman prestasi biasa aja. Loh ya jangan gitu. Itu tuh kebanggaan loh. Kamu gak tahu. Pas kamu dapat itu, tulis di mading ening kelurahan. Sak kelurahan moco. Pantesan setiap aku jalan itu sen gitu. Lah emang ngapain? Sen foto dong. Don jaluk foto. Iya. Kuwi sapa? Johan. Aku ki krungu
tulisan Johan ono iki gatel. Gatel kenapa, Mas? Rasane pengen wahing tur masuk angin. Oh, kalau dengar nama Johan? Oh toh, langsung meriang toh aku. Johan. Loh, ojo. Jo. Ojo. Jo. Ojo. Jo. Ojo, Han. Kamu kok masih mikirin Johan? Ayo mikir. Anek, coro-corone penggalapi saingane sopo. Nah, kan aku udah milih kamu, Mas Par. Tenanya. Kan durung mesti. Kamu gak pernah main kesini sih, Mas. Kalau kesini pasti ada maunya. Lah iya, mesti ada maunya. Maunya ketemu kamu. Bohong. Sumpah suwit sumprit. Kamu bohong. Ih, tenin. SMS aku aja gak pernah. Lah, handphoneku dinggo Darmo harus silfri yuk. Alasan. Ora. Aku tuh kemarin mesen kamu loh. Masa sih? Iya, pakai akun Cah Gorengan YK. Tapi kamu gak balas-balas, Mas. Walah, itu tuh kamu toh. Ih, pasti sen-sen lah. Duta Gorengan 2013. Ya kan gak ngerti, Sen. Itu kamu gak sensitif. Kalau udah denger nama gorengan, pasti ada sen-sen. Lewong bakul gorengan nih, yuk cuki yuk. Oke, ramong kue tok. Jadi, ada selain aku? Ya, ada toh ya. Kamu kok gak setia sih, Mas? Ini ngomong ke bakul gorengan doh. Dudu ngomong ke setia loh. Ya, dari situ kan kelihatan. Kamu itu gak setia. Aku setia. S-E-T-A-I. Nek gorengan nih, oke. Okay. Kae, sing cedak perapatan Husasran, ono. Oh, gorengannya Cik Lydia. Oh. Terus itu, yang deket perempatan Prawiro Taman. Oh, punyanya Cik Yohana. Itu namanya Yohana apa Yona, atau aku ndak dong, pokoknya ya itu. Terus itu, deket XX1. Cik Ling-Ling. Ya aku gak tahu namanya. Berarti kan banyak. Cewek semua ya, Mas? Kok kamu gak milih yang cowok? Padahal 73% penjual gorengan di Jogja itu adalah cowok, Mas. Apa tuh ya? Kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku? Ya, yang jelas, kamu tuh sayang gak sama aku? Kok gak ada kabarnya, gak ada SMS, gak ada telepon, gak pernah ke rumah. Kamu ngilang gitu aja. Wela, kok ngilang toh sen? An bendino lo yoneng kene. Iye, aku berkegiatan bareng teman-temanku itu. Teman-teman yang mana? Yo, Bram sama Icu yo. Bram sama Icu sering kesini. Lah yo kan mesti aku ono. Iye, aku iki. Tapi kamu selalu di belakang. Mung wong kaya ngono wae kok dadek ke masalah lo. Ya terserah. Yang penting padu. Padu. Mbok sing mesra aja ngejak padu. Jare aku yang muomok jak gelut terus. Kata kamu, kemarin kita harus memadu kasih. Ya ini padu. Maksudnya memadu kasih ki mesra ngono lho. Ora padu. Memadu kasih. Kata dasarnya apa? Memat. Wis ngomong gak apa yo, liane. Malah ngejak kerengan. Gorenganmu ini mentek kabe lho. Bahannya gue lho. Piye? Iya nih Mas, gimana ya? Tadi malam tuh aku tuh ngelewatin pom bensin kan. Beberapa pom bensin itu semuanya penuh, Mas. Lagi pada ngantri. Itu yang di deket Lempuyangan itu, Mas. Ngantrinya sampai Jalan Wonosari. Jabang bayi, tenane. Itu Mas, yang di Jalan Kayu Orang itu ngantrinya sampai Turi. Terus, lagi motormu? Motorku ya, ya itu 14 motor gak ada bensinnya semua. Kabeh? Iya. Aku ini bakul gorengan apa showroom ya? Nah, itu dia Mas. Untuk menjaga cita rasa dari gorenganku harus ada 14 motor. Itu buat kulaan semua. 14 kanggo kulaan kabeh? Asing tinggal dodolan piro? Kulaan kok 14 motor ini loh. Kan nganggu si jiwanya cukup. Mas Par, aku tuh penjual gorengan idealis. Mengutamakan cita rasa dan kualitas.
Jadi ya, satu motor itu untuk belanja satu bahan. Pisang sendiri, tempe sendiri, tahu sendiri, susur sendiri, cabenya sendiri, bawang merah, bawang putih, minyak, garam, itu pun sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Lah, kuwi lak mung nggowo. Tapi kalau di motor itu aromanya tercampur gimana? Loh, kan tuku lombok sik, selehke, mangkat meneh, tuku tempe, selehke. Ya bisa, Mas, enggak praktis, capek. Sekarang aja Cisenset punya 14 staff. Staff pisang sendiri, staff susur sendiri. Gosek toh, aku malah bingung loh, Sen. Kamu bilang tadi capek, enggak praktis. Nah, kita sing capek dan enggak praktis sih pola pikirmu iki. Iki tuh 14 motor di siji-siji. Itu berangkatnya bareng. Bareng untuk efisiensi waktu. Terus nanti balik lagi juga bareng? Ya harus bareng. Kalau enggak bareng, ada dendanya. Tak skorsing. Kok aku ora tahu ngerti yo? Yang kamu ngerti itu apa, Mas Par? Makanya kamu tuh sering jenguk aku gitu loh, lihat aku datang ke rumah. Perhatian, SMS aku aja gak pernah. Begitu aku ngomongin Johan, baru kamu uring-uringan. Aku pancen ratau SMS. Aku pancen ratau takon. Lekulak ke piye. Ini seko kue buka. Tekan kue tutup. Kue lenggoreng ki aku ya, Sen. Tak perhatian piye. Ambok didelok ki. Dirijiku melepuh-melepuh kecipratan minyak gorenganmu. Oh gitu, berarti kamu gak ikhlas. Ora toh, ora pamre. Nah pasti hatimu juga gak ikhlas. Aku ki ikhlas, Neng. Nek gue ngomong ki, terus dikompar karo Johan, Johan, Johan meneh, Johan meneh. Ayo muntruk. Johan, 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 Johan meneh. Kecipratan minyak panas ki wis biasa nek aku. Mlepuh-mlepuh lumrah. Ning nek kowe nyebut Johan, kowe ngerti ra? Sing mlepuh jero. Sing mlepuh ki atiku. Rasane mak telonyo. Hatiku. Ah sih, kok aku enggak pernah tahu? Ayo kowe iki sing mok sawang Johan, we Johan, we. Ya gimana? Aku kan jualannya di pinggir jalan. Kalau Johan lewat, masa aku gak nyapa? Lah ini sebelahmu ki lho aku. Sing goreng ki sapa? Sing ngetas gorengan sapa? Sing ngasih ki sapa? Edan. 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 Gue malah sibuk dada-dada. Angger Johan lewat. Kejahan, kejahan. Ya namanya juga duta, ya dada-dada dong. Duta, duta. Ambo sisan, gawe yel-yel. Besok. Wah, malah kok dikongkon ini loh. Besok, besok. Rasa? Terus kipi saya motormu ini loh. Besok kalo kamu kulaan jam berapa? Subuh. Nah, sekarang kan, mumpung masih jam segini. Wes ini tak tukok ke? Udah gak usah, Mas, gak apa-apa. Ora apa-apa. Aku ora apa-apa ki ora no gawean. Gak apa-apa, Mas. Iki ora pamrih. Tekan mau wedok, mosok yo ngantri bensin ngantek dawa-dawa ngono kuwi. Wis kene aku weh. Iki aku ora pamrih. Tenan aku ora ngomongke pamrih iki. Ligo-lilo ikhlas. Gak apa-apa, Mas. Beneran deh. Tinggal telepon Ko Johan aja. Kan dia jual bensin eceran. Dan Ko Johan itu duta bensin eceran 2013. Gak mungkin kehabisan stok. Bisa delivery. Sen. Pah. Kira-kira Johan kayak wis tau disampluk sotil rung ya. Ini lo Johan, 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 Johan. Marah, marah. Ora marah. Sebel. Ora sebel. Cemburu. Ora. Ayo. Konon Rene. Mau beli bensin juga? Ora, sampluk sotil. Bensin, 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 bensin. Wis toh, timbang gue telepon-telepon Johan. Ini aku yang semangat. Bener. Ikhlas gak? Ikhlas. Panjang lo antriannya. Ora urusan. Timbang gue telepon-telepon Johan. Apa gue? Ini tinggal telepon aja loh, Mas. Iya, aku ngerti gue telepon menen melonyo hilang hatiku. Bentar ya. Tak telepon. Halo. Dipengin kok dikongkonin lo bocah. Enggak, Mas. Aku belum nelpon kok ini.
cuman burung angkat telepon aja. Kowe ngerti ora? Nek dijogohi kowe ngerti ora? Oh. Aja mare aku munduk to. Ketemu arang-arang, ketemu pisan ngajak gelut. Ih, wagu. Endi kuncine? Ini motor yang keberapa dulu ya? Terserah. Tak langsir siji, loro, ngono lho. Sing diwae sik ra apa-apa. Udah, yang ke-14 dulu aja deh. Ya. Sini. Hati-hati ya, Mas ya. Iya, kamu baik-baik ya. Iya. Gak usah telepon-telepon. Iya. Kamu hati-hati loh. Iya. Hati-hati. Iya. Hati-hati, Mas Jo. Eh, Mas Par. Ci Sensen. Ci Sensen. Sedang tidur siang mungkin, Bram. Gak mungkin. Ini gorengannya masih di luar. Tuh kan. Mari kita lempar jendelanya. Jangan. Jangan pakai batu ngelemparnya. Lalu? Pakai gorengan ini aja. Kamu yang pakai tahu apa pakai apa tadi? Tadi memang pakai glepungnya, Bram. Coba aku pakai tahu susur. Coba-coba. Apa-apaan ini? Nah, kan keluar. Weh. Ini tuh jualan aku ya, kok dibuang-buang? Haji Sensen, kok sekarang pemarah deh. Kok tega? Iya. Tadinya beli channel saja kok. Ci Sensen. Kami itu datang ke sini akan memesan gorengan begitu. Iya, tapi kok udah tinggal dikit ya? Iya nih, tinggal dikit. Persediaannya udah habis. Laku ya? Enggak sih. Ini habis dimakan sendiri. Sambil menunggu pelanggan, sambil mengemil gorengan begitu. Iya. Nih, tahunya masih ada nggak? Buat di kos? Tinggal dua nih. Oh. Mau nggak, Cu? Satu-satu nanti. Boleh. Ini pisangnya tinggal satu buat aku aja ya. Ya, yang penting bayar. Timusnya masih ada tidak? Udah habis. Gembus? Habis. Nih, tinggal balok. Sama sukun. Kamu aja, Cu. Aku gak suka balok. Aku sih suka, tapi bukan balok kayu. Ini balok. Ini ketela kan? Kalau ketela itu bukan passionku deh. Tahu susur sajalah yang ini. Ini tahunya habis, tinggal susurnya. Mau? Ini pasti susur bekas eyangnya Ci Sensen. Ada milah-milah yang seperti ini? Boleh. Enak, Cu. Bidasa old school, Bram. Ya, ada beres-beresnya? Ada. Oh, itu berarti susur min. Oh, iya. Nih, Bram. Wah, bau. Coba-coba. Merah. Wah, bisa melibah warna gigi. Cik, tadi katanya Parwoto kesini. Kok gak ada? Iya, tadi kesini. Di dalam ya? Enggak. Lagi pergi. Loh, kemana? Itu, ngantri BBM. Buat? Buat motorku lah. Itu masih ada 13 motor lagi yang belum dianterin. Loh, motor kok banyak sekali? Ada 14 motor buat belanja. Satu per satu begitu? That's right. Dan semuanya habis BBM-nya? Terus Parwoto, beliin satu-satu gitu? Iya. Ngantri di pom? Wah, ngapain? Mending beli di tempatnya Johan Wijaya. Udah dibilangin sih gitu, tapi dia gak mau. Loh, kenapa?
cemburu dia. Katanya daripada beli di Johan, mending dia ngantri. Picik sekali. Bukankah di Johan itu lebih efektif dan efisien? Lebih murah lagi. Dan stok pasti ada, bukan? Iya, kan dia duta bensin acara 2013, pasti punya stok. Kau punya nomornya Johan tidak? Ada. Minta-minta. Aku teleponin ya. Ya. Buat apa dulu? Ya kan masih ada 13 motor, nanti kita isiin ke sana. Nanti pas followernya gimana? Ya kan dia udah telanjur ngantri. Sampai jam segini aja buktinya dia belum pulang. Iya sih, udah 1 jaman lebih. Nah, makanya mumpung kita lagi selok, kita beliin aja, cu. Betul-betul. Begini, Zaza, kita janjian dengan Ko Johan, begitu. Nah, lalu 13 motor kau itu akan kita isi di situ. Iya. Mana? Nomor teleponnya mana? Tapi entar. Udah santai aja, yang penting praktis. Betul-betul. Yang penting besok pagi kamu bisa belanja. Karena kita sebenarnya besok akan membutuhkan gorengan, begitu. Iya, kan mau ada acara tuh sore, mau ada rapat BEM. Betul. Dan itu membutuhkan banyak gorengan, begitu. Kan panitianya itu ada 420 orang. Belum lagi dosennya. Dosennya biasanya kalau tahu ada rapat ada gorengannya, pasti datang. Dosen itu satu kampus sekitar 200 orang. Belum lagi bagian tata usaha. Belum lagi cleaning service. Total itu 537-an. Belum lagi kalau ngajak anak istrinya. Nah, itu bisa dikalikan 2. Berarti besok paling tidak kita harus beli gorengan sekitar 1.200-an ya, Cuk. Untuk rapat BEM itu kan, BEM? Iya, padahal biasanya satu orang itu nggak mungkin makan satu gorengan. Betul, betul. Berarti gorengannya kan biasanya ada 4-5 macam. Dikaliin 4 aja. Ah, isi. Berarti paling nggak kita butuh ya 6.000 gorengan buat besok sore sebelum jam 4, sih, Sen. Wah, banyak juga ya. Berarti aku harus nyicil dari malam ini? Iya. Ada sepeda motor untuk belanja tidak? Ada, tapi nggak ada BBM-nya. Nah, itu dia. Tuh. Menurut kau akan lebih efektif menunggu Parwoto atau menuju ke Ko Johan? Ko Johan kayaknya ya. Tapi Parwoto nanti gimana? Kalau udah ngambek kan tau sendiri kan? Udah, nanti bagian kalau dia ngambek urusannya Icu, ya nggak, Cu? Betul. Kemarin dia hampir lompat lo, tapi bisa kucegah begitu. Kemarin juga dia hampir nyebur, menenggelamkan diri. Di mana, Bram? Yang waktu di bak mandi kos. Oh iya, itu tragis sekali, Bram. Iya, itu kan gara-gara berantem sama Cik Sen-Sen juga. Waktu dia mau terjun itu, berhasil selamat kan? Berhasil. Gimana caranya? Iya, tinggal, what, tidur yuk. Yuk. Terus waktu yang di overdosis itu? Emang overdosis apaan? Kapur barus. Itu juga gara-gara berantem sama kamu, Cik Sen-Sen. Yang kalau tak salah waktu itu, kau tak membalas colekannya dia di Facebook deh sepertinya. Ya, kalau yang menenggelamkan diri di bak mandi itu, waktu kamu gak retweet apa yang dia mention. Oh, waktu itu kan aku lagi karantina, yang acara duta gorengan itu. Mana boleh bawa gadget. Ya, namanya Parwoto, dia kan posesif. Mana mau dia mikir-mikir kayak gitu. Dia cinta buta sepertinya. Tuh kan, nanti apa? Tak apa. Paling marah sehari dua hari. Betul. Beliin tahu susur, nanti udah gak ngambek lagi. Atau kita bisa membujuknya dengan memberikan ijazah S1 begitu? Atau diajak main PS, pasti lupa. Yaudah, berarti nih kita telepon nih. Ah, sudah sini, mana-mana sini nih. Kamu yang telepon, Cuk. Halo? Bro Johan? Johan Wijaya? Wah, aku bicara dengan duta bensin eceran 2013 ya. Loh, saya bukan bapaknya Cik Sen-Sen. Ulat kali Johan ini. Aku ini kawan dari Cik Sen-Sen begitu. Ya, Su Taslim namanya. Jadi begini, sebagai duta bensin eceran 2013, apakah hari ini kau mempunyai stok bensin begitu? Oh, masih banyak. Untuk sepeda motor. Betul. Ya, tidak banyak kok. Untuk 13 motor. Full tank semuanya. Itu 13 motornya Cik Sen-Sen semua. Itu berapa ya harganya? Iya, motornya Cik Sen-Sen.
Iya, termasuk yang Harley-nya juga. Harley, motor support. Yang untuk kulakan gorengan itu loh. Semuanya yang custom juga. 13 motor itu. C70. Ya termasuk. Iya, punya C-Sensen semua. Itu kira-kira saya mempersiapkan budget berapa ya? Loh, gratis. Oh, karena punya C-Sensen. Wah, tapi ya masa gratis sih? Sebentar. Bram. Apa? Masa gratis, Bram? Hah? Serius? Betul, Bram. Katanya karena ini adalah motor dari C-Sensen, makanya gratis begitu. Wah, jangan. Bisa gesek nggak? Sebentar. Bro Koh Johan. Ah, masa gratis. Gesek deh, kita gesek. Sungguh nih. Cipidar, Cisensen. Ya. Ini bensinnya akan gratis semua dari Johan. Oh, emang biasanya dia gak mau dibayar, Mas. Oh, jadi tak apa? Gak apa-apa. Mobilnya papa, tiap hari ngisi bensin full di sana gak apa-apa. Jadi tak apa ini? Gak apa-apa. Motorku sekalian kalau gitu, Ju. Oh, iya. Pick up-mu. Boleh. Halo, bro, Koh Johan? Ya sudah, kalau kau memaksa, gratis begitu. Anyway, C-Sensen itu sekarang juga mempunyai satu motor gede dan pick up loh. Tapi ya masa akan digratiskan? Oh, gratis juga? Mas Ajib, mobil papaku, sekalian. Iya, bersama dengan mobil papanya C-Sensen. Gratis juga. Wah, duta bensin eceran terbaik. Mas, mobilnya Mas Parwoto juga sekalian. Bro Koh Johan, ini ternyata di sini pas juga ada mobilnya dari Parwoto Saldi begitu. 11.000 per liternya. Kalau yang Parwoto Saldi itu membayar, tak ada diskon begitu? Ya, dipaskanlah harganya lah. Tetap 11.000 ya? Oh ya, sudah, tak usah sajalah. Ya. Ini kemungkinan malam hari ini akan langsung kami bawa ke tempat Bro Koh Johan ya. Wah, malah akan delivery ke sini. Waduh, jangan. Nanti kita yang kesana saja. Betul sekalian silaturahmi begitu. Baik. Tapi ini anyway loh, apakah Bro Koh Johan ini juga melayani delivery pengisian bahan bakar untuk genset begitu? Ya, di kos-kosan. Betul, di kos-kosan Gayam itu kan membutuhkan genset. Oh, biasanya gratis. Oh, iya. Iya kan, kos zaman sekarang itu kan membutuhkan genset. Itu kos saya, betul. Saya, Bram, sama Parboto begitu. Bayar. Loh, tadi kata gratis. Oh, kan ada Parwotonya. Blam. Apa? Bagaimana kalau kita keluarkan Parwoto dari kos? Kenapa, Cuk? Bayar, Blam. Gara-gara Parwoto, semuanya membayar. Kita proses besok pagi. Blue Koh Johan, kalau yang pengisian genset itu ya nanti akan kita kabari lagi ya. Baik. Nanti akan segera sampai sana kami. Begitu, Bro Koh Johan. Terima kasih banyak. Salam brotherhood begitu. Cisensen. Ya, Mas. Sudah, 13 motor akan kami bawa ke Koh Johan ya. Aku ikut ya. Ya udah, ikut aja. Iya, aku ikut aja ya. Kan malah lebih cepat, masing-masing bawa satu motor. Ngisi, balik lagi, bawa lagi 3 gitu. Mm-mm. Oh iya. Yaudah, yuk kita berangkat yuk. Yuk. Tapi Mas Par gimana? Nanti kalau nyampe sini pasti juga nelpon ngabarin. Iya.
buktinya kan semua. Cepat ya. Cepat. Praktis. Praktis, nggak pakai ngantri. Ya, makasih ya, Mas Icu, Mas Bram. Nih. Ini tadi ternyata masing-masing mendapat mug lo sebagai kenang-kenangan. Wah iya, ada gambarnya Cik Sen-Sen. Hah? Mana? Wah. Nih, karena kita beli untuk 13 motor full tank, dapat 13 mug gambar Cik Sen-Sen sama Ko Johan, free. Ntar dibagi-bagi ya, kasih Mas Par satu untuk minum di kos-kosan. Wah, betul. Kapan-kapan kita kalau mengisi ke tempat Kozuan saja, Bram. Iya, dapat muk lagi. Tempatnya nyaman, sejuk, ada pemandangan alam, free wifi, ada refleksinya, dapat welcome drink, ada kolam renangnya, ada bermain anaknya, lapangan parkir luas, kamar mandi dalam lagi. Apalagi security-nya 24 jam. Bebas nggak? Bebas, boleh pulang jam berapa aja. Ini apa sih? Tapi anyway, Pariboto kok belum sampai? Iya. Sudah menelpon kau? Belum. Oh iya ya, Mas Par belum nyampe ya. Padahal ini udah jam 11 malam. Iya ya. Cisisan, kau ada di mention dia tidak? Enggak ada. Diculek di Facebook? Enggak ada. Ini dia malah message di Friendster. Kau masih bermain testimoni di Friendster, Bram? Masih. Nih, statusnya lagi bete. Yaudah, tak telepon aja ya. Iya. Tapi Mas Bram yang ngomong. Kenapa? Ntar kalau dia nanya yang macam-macam gimana? Ah, santai aja. Udah kamu telepon dulu. Mas Bram aja deh. Aku yang telepon, kamu yang ngomong. Iya. Halo, ini Mas Bram mau ngomong. Loh, Sen, kok Bram sih ngomong? Ngomong apa ya? Gak tahu nih, bentar ya. Par? Loh, Bram? Loh, kok gue bareng Sen-Sen? Iki lo jam 11 lo Bram. Mendekati tengah malam. Cah nomok kaya ngunui. Sen-Sen biasanya jam 9 ini wis mangkat turu. Soale isu kudu ning pasar, kulaan. Ojo mok ganggu toh. Iki jam 11, bengi malah kowe jek bareng Sen-Sen. Mau jalungo mesti Bram. Enggak, Par. Halah. Iki yamene jek karo kowe. Ini di rumahnya Ci Sen-Sen sama Icu juga. Kowe mesti mburine musiknya jedang jedung toh kowe. Enggak, Par. Ini tuh di rumahnya Ci Sen-Sen, di dalam kamar. Enggak mungkin ada jedang jedung. Ning ndi? Kamar. Ha ngopo ning kamar? Aku tak rewangi dadi asistennya Sen-Sen rong tau mlebu kamare kok. Tadi kita tuh mau di luar. Cuman kata mamahnya Ci Sen-Sen, kalau di luar nanti masuk angin malam-malam. Terus di ruang tamu itu lagi ada teman-temannya papahnya Ci Sen-Sen lagi pada nonton bola. Jadi kata mamahnya suruh di kamar aja biar enggak keganggu berisik. Tapi kan gue neng kamar. Iya, Par. Ini sama Icu juga. Tuh, lagi mainan boneka. Ada Icu barang? Iya, itu lagi tiduran. Icu, kowe, karo Sen-Sen? Iya. Ya, sama boneka-bonekanya juga, ramean. Bolo elok. Kusik, Bram. Aku kok kepikirannya macam-macam ya. Kowe iki dong apa nih kono? Main. Iki jam 11 bengi lo. Par. Enak lo kamarnya. Sejuk, ada AC-nya 6. Kamar mandinya dalam, 2 lagi. Urung tau weruh. TV-nya gede banget, Par. Bu. Ada PS4-nya juga, ada Xbox. Ben. Ada home theater. Bram, tolong kau lepaskan bergolku ini, Bram. Kuwi dong apa kuwi kok bergol-bergolan? Ini, Ci Sen-Sen itu lagi main penjahat-penjahatan sama si Icu. Si Ci Sen-Sen jadi polisinya. Nanggap Icu penjahatnya. Tuh, penjahatnya lagi dicambukin. Kok sih lakuin tadi apa, Bram? Aku sutradaranya, Par. Lho. Kok sih toh, pikiranku tadi neko-neko ki. Aku tak ngomong sama Icu. Gak bisa. Tuh, lagi dilakban mukanya. Susah dia ngomongnya. Nah, rapopo dicedake, wey. Ya, bentar. Cuk, di Cuk. Parwoto mau ngomong. Halo, Cuk. Ngomong sing cetok. Aku ra krungu.
Ambu. Tuh kan dibilangin gak percaya, orang lagi di lakban. Gue ini dong apa ya, Don? Dibilangin lagi main penjahat-penjahatan ini. Nanti kalau ini udah selesai, kita mau main dokter-dokteran. Gue ini loh, Cah, Don. Buar main polisi-polisian, terus dokter-dokteran. Ceritanya begini, Par. Aku sama Icu jadi dokter. Jadi Cik Sen-Sen itu nanti akan berperan jadi seorang ibu hamil yang memeriksakan kandungannya, Par. Bagus kan? Ape, koyo ngono ki polahmu. Koyo ngono ki polahmu. Dolanan dokter-dokteran nek ra ono aku. Kok nek ono aku ra tau do ngejak dokter-dokteran? Kan kamu gimana? Kamu kan cowok, enggak mungkin jadi ibu hamil. Ah, karepe iki karo Sen-Sen bareng iki lho. Oh, tadi tuh si Sen-Sen belum kepikiran, Par. Begitu kami datang, baru deh perundingan terjadi. Karepmu, Cah? Kamu lama banget sih, Par. Ini di mana nih? Aku ngantri bensin. Di pom bensin mana? Aku ngantri bensin di Ungaran. Loh? Ngapain sampai situ? Jogja kebak. Ngendi-ngendi kebak. Antri. Moga-moga neng Ungaran ora antri. Loh, emang kamu belum nyampe? Iki cek neng secang. Jadi belum ngisi? Ya urung. Udah makan, Par? Kok belum mangan? Udah mandi, Par? Wes. Di mana? Mau mampir pom bensin, Jalan Magelang. Loh, kok gak ngantri bensin sekalian? Ngantri bensinnya kebak, naik kamar mandinya ora. Jadi aku mau mlebu, adus, terus lu ngomeneh. Oh, ya udah, mau diantriin makanan gak? Kan kamu belum makan. Ya ini rado repot, rapopo. Nanti mbak dokter-dokteran ngurusi aku. Ya udah, tunggu ya. Nanti aku sama Icu kesana. Ya. Mau titip apa lagi? Kopi panas, ben aku orang ngantuk. Yo, karo cemilan apa kek? Kacang mau apa? Bram, aku nitip ya. Tolong gawake minyak kayu putih karo surjan. Kenapa, Par? Adem. Aku ki mau rung kober balik kos-kosan. Jadi saka ngene Sen-Sen mau langsung. Lah iki aku wae singletan. Ah, singletan, Par. Ah, mau bar ngewangi goreng kok. Sampai secang. Ayo piye meneh? Kenapa enggak mampir apa ke minimarket apa beli baju gitu, Par? Mau nyetandarke benekke pentil wae keselip okeh. Lek ngantri ra umum iki, Bram. Iki untung lho. Di Sen-Sen ono aku sing gelem ngantrekke. Coba nek dhek ngurusi dhewe kan repot. Ah mesake to. Wong wedok ngantri bensin tekan secang nganggo singlet. Iya iya, Par. Tunggu ya, Par ya. Rodo cepet ya, Bram. Adem e. Ram. Oh. Cucu, ayo, Cuk. Bram, tahu sumedengnya stop lagi ya, Bram ya? Jangan, itu buat Parwoto, kasihan belum makan dia. Par, nih, Par. Nih, aku bawain gorengan juga tadi titipan dari Jason. Wah. Oke, aman, Cah. Ya kan kamu belum makan. Kowe iki gawake gorengan nek ora gawake sego. Ada, tuh di kantongnya, Cuk. Mana, Bram? Itu di kantong celana tadi. Mana? Di kantong celana belakang, nasi. Nih. Iki sego kok diseleki kantong mburi, dilunggui. Ya menyet ya. Ki apa? Sego goreng kok disaki lho. Tuh, itu nasi putih, Wak. Sego putih piye to ki? Ha iki lho mbok delok. Tadi itu waktu bilang kata itu masih putih, Wak. Tadi mengambil langsung dari Magic Zer punya Jason begitu. Aku tadi kayak sego goreng. Ya kan kehangatannya terjaga begitu. Kehangatannya terjaga yang malih warna. Ah, mau? Dimakan dulu, Par. Mau? Apa di kempet icu? Atau mau didulang? Mau? Rasa-rasa aku tak makan gorengan. Antrinya panjang banget. Ini dari pom bensinnya masih jauh ya, Par? Wah, ya aduh. Mau neng Ungaran. Iki kan jenis secang. Ini semua ngantri pom bensin sampai sana? Iya. Wot, kami membawakan banyak barang loh untuk kau. Andi. Lep, kau simpan mana, Bram? Itu kan di bak mobilmu, Cu. Oh. Nih, Wot, nih. Kau ingin gak apa? Itu ada tenda. Biar kamu tidurnya enak nanti waktu ngantri bensin. Ada velvet. Ini kan sudah mendekati jam 12 malam, Wot. Ya. Kami membawakan Petromax begitu. Magic Jar-nya tadi kebawa gak sih? Buat besok sarapan. Kebawa, Bram. Nih, sekalian sama power bank begitu. Gak apa power bank? Ya nanti biar kita komunikasinya tetap terjaga, Par. Siapa tahu handphonemu habis baterai. Kosek gue mau gawa Magic Jar. Neng kok segoku mau kempit?
Kan belum dicolokin magic jar-nya. Harus dicolokin ngendi? Ya itu urusan kamu, Par. Yang penting kan kita udah punya persiapan matang. Jam dindingnya tadi di mana ya? Ada, nih. Lah ngapa nggo jam dinding lo? Ibu ditaruh di tenda kalau kamu ketiduran, kan bisa tahu jam berapa. Ah, ono-ono wae kowe iki, Don. Kami membawakan ini tuh sampai harus membawa pickup lho. Iya. Lagi kayak kok bar kok kene kowe mulai. Lah kok aku piye gawane? Udah tinggal aja. Loh. Kowe nggo pickup, lah aku nggo montor. Nanti sampai Jogja beli lagi. Ora iki lho jogone iki kepiye? Sudah yang penting kan sudah ada di tangan kau begitu. Iya, yang penting berguna, Par. Jadi kamu kalau kemalaman sambil ngantri gini enggak kena angin. Nanti pasang tendanya kita bantuin, habis itu kita pulang. Soalnya besok itu ada rapat. Bam. Atau sekarang saja, Bam. Kita pasang. Betul. Kamu masang tendanya aja, Cuk. Nanti aku masang antena TV sama TV-nya. Iki apa lagi? Ya kan sambil kamu ngantri biar enggak bosan nonton TV, Par. Walah. Ya kan aku iso turu. Ya nanti kalau udah capek, tidur. Kalau masih ngantri juga, nih udah aku bawain PS. Biar kamu gak boring. Betul, Wot. Supaya agenda mengantri BBM kau menjadi menyenangkan begitu. Buku-buku kuliahnya tadi mana ya? Iya, dikapake. Ada kok tadi di tas. Ya biar kamu juga bisa belajar, gak ketinggalan kuliah. Walah, alah-alah. Bram, tadi SPG kok simak di mana? Tapi SPG gue ngopo. Untuk menjelaskan produk begitu. Yos. Cepat yo. Ya. Ngisalah melaku meneh iki. San. Wah, iki mesti wis turu iki. Jam papat isuk ngene. Wah, lagi enak-enake turu iki. San. Hello. Siapa ya? San. Siapa? Cencen cantik, Pak Woto juga. Ngapain pagi-pagi kesini? Iki bisa ki? Ganggu orang tidur aja. Sen, buka lagi sih. Sen, bentar. Sisiran dulu. Rasa dandan. Wong iki jam apa tisu lo? Bentar, gosok gigi dulu. Malah data sikatan. Sebentar ya, tunggu dulu. Mas Par. Lu. Kowe iki lho. Jam papat isuk malah nganggo gaun. Kan mau ke pasar. Ngedan. Ditemoni awan-awan dasteran. Temoni jam papat isuk nganggo gaun arep ning pasar. Oh, konslet. Ya beda, namanya juga Duta Gorengan 2013. Ke pasar pakai gaun. Kan di pasar banyak yang lihat. Kalau entar banyak yang minta foto gimana? Karmu san. Ikinyo, motormu. Full tank. Mana? Lah, kok bensinnya tinggal dikit? Gak mau full tank kok.
Enggak, ini tinggal dikit ini loh. Loh, mau tak isi full tank? Lah mungkin tak gue perjalanan Rene kelong. Emang isinya di mana? Kowe ora ngerti toh? Aku mubeng-mubeng, akhirnya aku nemu pom bensin sing rada longgar. Ngisinya di mana? Ungaran. Ya ampun. Jauh banget. Kowe iki kok yo ngilang-ilang ke mento sen-sen. Iki lho aku koyo ngene iki lak mung kanggo kowe. Tak rewangi ado-ado tekan Ungaran ngantri bensin. Coba nek wong liya rasudi aku. Tapi Mas Par, kurang jauh Mas. Iki mengko sing anyar, tak isine ning Kudus. Endi kene montormu? Iki lumayan, wis iso digo kulaan. Endi kene montor liyane? Montor keloro. Motor yang mana? Ayo montor liyane to, ikan wis diseni. Iki iso digo kulaan sik. Kan jek ono 13 meneh. Tak cicil mumpung aku dino iki ra kuliah. Oh, gak usah repot-repot mas. Loh, iya toh kuih. Iki Parwoto Sardi. Nek kuih ngejar bukan wong liur apa-apa. Iki Parwoto Sardi. Aku kuih ngopo-ngopo komit. Pokoknya komit. Ngerti ora? K-O-D-I-M. Hah? Kodim? Komit. Wis, dikini. Aku siap. Tak ngisekin motor keloro. Oh, pulang aja mas. Tidur, istirahat. Aku yang kurang iso kulaan. Bisa. Loh, iya toh. Lah kan lagi ngisi siji. Jare ben aroma tidak bercampur. 14 motor kudu mangkat bareng. Lah kok asistenmu rene sing iso blonjo. Aku yang ngono ki, sapa sing iso menyelamatkan era Parwoto Sardi? Wes kene endi? Cepet. Selak kluruk lho pitike. Udah, kamu pulang aja. Mukamu tuh loh, udah kusut kayak benang. Hitam banyak solarnya. Matanya merah. Giginya kuning. Bulu hidungmu udah kemana-mana. Gara-gara kena angin. Ojo mok delok fisikku. Kue ra ngerti perjuanganku sih. Kaya ngene iki tak lakoni mung kanggo kowe, Sen. Mbok yo ngerti o sithik. Dianggep kayak piye kayak. Malah kongkon mulai. Wes kene ndi motore? Tak rampung ke komitmenku. Udah, gak usah. Udah full semua kok. Yora ngono. Rasa ngapusi toh. Rasa pekewuh juga. Wes toh kene ndi. Udah beneran. Udah full tank. Ojo goro-goro mong delok rupaku kaya ngene. Njok kowe mesake. Njok ra sido ngongkon. Ora usah kaya ngono. Kan wes tak omongi mau. Aku ora pamrih. Wes kene ndi. Gek tak mangkat. Selak kluruk lho pitike. Udah full tank mas. Kalau kamu gak percaya coba deh kamu ke belakang. Ah ngapa? Dicek satu-satu. Kowe iki lho. Kok koyo ngono terus. Wis kene tak cek e. Loh. Iki kok kebak. Coba-coba iki siji ne. Loh. Lagi kok yuk kebak? Kan udah dibilangin. Kabeh? Kabeh. Pertama plus. Loh. Lah jarimu mau? 14 kosong kabeh. Ini kok kebak? Itu kan tadi siang. Ini malam tadi udah diisiin sama Bram sama Icu. Loh. Lah kayak mau caloro gimarani aku lih. Ya itu. Abis mereka isiin, mereka yang tamperin kamu. Katanya kasihan. Kasihan, kasihan. Bagaimana mau ketemu aku ya rada ngomong ki. Malah dong gawak ke tenda, TV, antena, magic chair. Loh, bagus toh? Bagus, bagus mui. Kan mereka perhatian. Ada ya mbok ngomong. Nek iso diseni, aku rasa dadak ngantri. Edan, seko secang, ngantri, mau ngartekan Ungaran. Loh, gak ikhlas. Tadi kan udah aku bilangin kalau gak ikhlas ya udah, gak usah. Iki ikhlas. Ya udah toh, makanya Mas Par pulang aja, istirahat, tidur. Kurang tidur toh. Loh, iki mau kok iso dong ngisi bensin nih dong ngantri neng di. Kok cepetnya kaya ngene? Gak ngantri kok. Loh, neng pom ngendi? Di pom
beli bensin eceran. Loh lah, ya sak ecerane iki ngendi wong eceran kabeh Yogyo tutup. Itu di pertigaan depan itu loh. Depan ngendi meneh? Di depan itu loh, Mas. Di depan, deket bengkel. Sik. Sak ngerti kuwi ning kono iki sing dodol bensin ecerane mung siji. Ya, itu. Gone Johan. Iya. Tadi aku udah bilang sama mereka, takutnya Mas Par marah. Tapi Icuk sama Mas Bram tetap ngeyel. Kamu marah nggak? Ora. Nopo nesu? Ah, gitu dong. Gak usah marah-marah ya. Ora nesu. Gone Johan toh? Ya udah, sekarang kamu pulang ya Mas, istirahat, tidur. Makasih udah diisiin. Ya. Kok kamu gitu? Kamu marah ya? Ora. Katanya gak marah. Sopo sini, Su? Itu, kamu santai kan? Santai. Woles. Kok jawabnya gitu sih? Ora apa-apa kok, mau rodo meriang. Yaudah, sekarang Mas Par pulang. Tidur, istirahat. Nanti tak semperin ke kosan. Tak bawain apa ya? Kamu maunya dibawain apa? Rasa. Kok gitu sih, Mas? Rapopo. Aku ikhlas loh. Aku ya ikhlas. Aku ikhlas banget. Turah le ikhlas. Aku banget. Bari kita nggak do minyak kayu putih lah, yuk mari. Yaudah, ntar abis dari pasar aku ke kosan ya. Tak bawain capcay. Capcay? Buat sarapan. Sarapan nak capcay? Ambo brongkos. Ini kita pengen brongkos je. Ya udah, tak bawain brongkos. Ah, wis ra pengin. Jadi kamu maunya apa? Ora pengin apa-apa. Glondorita lak yo mari. Karo gado kerupuk lak engko nek ngembang wareg. Ya udah, nanti tak bawain kerupuk. Malah kok dikongkon. Maunya apa sih, Mas? Ora pengin apa-apa. Wis aku mulai. Nesu tok kowe. Ora. Kok enggak pulang-pulang? Nunggu apa? Nunggu brongkos. Ya udah, nanti tak bawain ya. Mana lo? Iya. Yo wes, tante ni. Jangan ciwi-ciwitan, sayang-sayangan muda kan tersambul kebrayan. Malah padu, yuk mencucu. Ketemu malam minggu, kudu nengguyang-guyu. Aku kudu kepiye, urek kuda dingin. Aku kudu kepiye, urek kuda dingin. Aku kudu kepiye, urek kuda dingin. Lah kancah muda kos-kosan gayam habis nangis ketawa aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk Simarmata, Parwoto Sardi dan Bramana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi, lugas, lejah, irit. Ingat, dengarkan kos-kosan.
gaya.